Nih, masakan saya. Wow, sawi putih sama jamur. Wow, sedap sekali teman-teman. Simpel tapi sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kalian lagi masak apa? Atau lagi melakukan aktivitas apa? Semoga aktivitas hari ini selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran, dan selalu dalam kebaikan ya teman-teman. Kita semua harus tetap selalu semangat dan berdoa yang terbaik, dan juga melakukan hal-hal yang baik ya teman-teman. Kali ini saya mau masak simple banget teman-teman. Saya nggak neko-neko hari ini. Masakan saya tetap simple, ngawur, dan seamburadul. Yang penting top rasanya. Oke. Hari ini saya mau masak sawi putih teman-teman. Ini sawi putih jangan dilihat kurang rapi. Karena kalau sawi putih saya tidak suka diiris pakai pisau. Saya hanya dikruwes-kruwes pakai tangan. Jadi seperti ini penampilan. Ini akan menurut saya lebih gurih, lebih kriuk daripada diiris pakai pisau ya. Terus ini aku akan tambah jamur. Ini aku tambah jamur ini. Ada wortel, lombok, cabai merah besar, dan ini daun berambang nanti, bawang putih biasa. Terus ini jahe, ini karena nenekku sudah lama tidak saya masakin mayoji. Jadi kemarin minta mayoji, itu untuk video mayoji sudah saya pernah unggah ya teman-teman. Jadi untuk mayojinya nanti akan saya taruh di deskripsi. Ini mayojinya enak sekali. Ini mereka sudah ada 1 bulan enggak aku masakin, jadi dia minta. Katanya kok udah lama enggak masak. Jadi hari ini saya mau masak. Terus saat ini video yang fokus saya bikin video adalah sawi. Sawi dioseng sama ini. Aku tambah udang. Ini udang aku kasih biar ada rasa ya teman-teman. Udangnya tadi aku kasih sedikit saus tiram ya, biar nanti ada rasanya begitu. Simple. Masak cuma sekedar masak sawi, tapi yang penting rasanya ya. Nah, teman-teman, kita saatnya ngoseng sawi putih. Ini mah mudah, gampang sekali ya, teman-teman. Kadang-kadang kita kan bingung mau masak apa. Kalau sudah masak sayur warna-warni begini ya, saya tidak bikin masakan yang macam-macam. Karena biasanya saya tuh selalu bikin 3-4 sama kuah lah. 3-4 macam masakan siang malam ya. Wah, kalau sekarang saya harus pinter-pinter gimana 2 masakan mereka kenyang. Itu karena apa-apa mahal teman-teman. Saya karena kita itu dijatah dari anak-anaknya, dari anak Amerika semua tuh setiap bulan belanja itu harus habis berapa gitu. Jadi kalau saya buat dapurnya terlalu banyak, ini karena ada sisa ya teman-teman. Ini tadi sisa bikin sarapan telur. Nah, nggak apa-apa buat dimasukin, ini kan berambang merah. Ini udang tadi aku kasih ngawur kempling-kempling teman-teman. Masak ngawur itu yang penting sudah tahu taktiknya. Kita ngawur saja pasti jadi teman-teman. Kalau kita nggak tahu taktiknya, tambah ngawur ya tambah hancur. Tapi kalau tahu taktiknya, ngawur saja sudah. Yang penting pasti percaya rasanya enak, pasti enak gitu loh. Kalau memang belum pernah masak ya, memang ngawur-ngawur ya. Kalau cuma niru memang agak sulit kalau tidak pernah masak sendiri. Tapi kalau sudah terbiasa masak ya, ngawur-ngawur apapun pasti jadi masakan enak. Cuma seperti ini teman-teman. Ini jamur aku taruh di atas. Ya. Aku diamin. Lalu aku tutup. Dah, aku
aku biarin. Oh ya, kita tengok dulu itu mayocinya teman-teman. Wah, ini ayam ya teman-teman. Ini di video yang dulu pernah saya udah saya unggah ya. Enak sekali nih, manis-manis sedap. Nah, teman-teman, tuh saya tuh suka. Nah, saya tuh suka masak sayur tuh begini teman-teman. Saya tidak suka diupek-upek terus. Jadi ini loh, ini bagus sekali kan jamurnya. Bagus sekali, nggak diupek-upek melulu gitu. Jadi kelihatan cantik. Tuh. Tuh, seperti itu, cantik sekali tuh kan. Nah, juga nggak usah dikasih air. Itu sayurnya kan sudah ada airnya. Tidak usah diupek-upek saja sudah bagus. Dan ini saya ada aku siram saus ya teman-teman. Aku kasih kecap asin, tapi saya pakai yang Jepang. Jadi kalau yang Jepang itu udah ada rasa gurih manis ya. Yang Jepang itu, terus aku kasih merica dan tepung maizena. Aku siramin seperti ini. Ini mereka mah segini mah habis loh teman-teman. Ini satu itu. Ini enak banget. Sudah dicicipi pun saya tahu pasti enak. Saya pernah sering masak seperti ini. Tuh, kan cantik sekali. Ini bisa dimasak seperti ini kan. Ini udang cuma berapa loh gitu. Tuh ya, yang kadang kita dikasih uang pas-pasan gitu ya. Itu kan dimasak seperti ini mereka pasti wow, enak ini masakan kamu pasti gitu. Nenek itu yang penting enak. Enggak ngurus berapa duit. Gak pernah hitung-hitungan duit, cuma kita kan ada batasan setiap bulan segini gitu. Jadi aku sendiri yang harus berhati-hati bantu nenek biar tidak diomeli gitu. Saya icipi ya teman-teman. Sip, mantap bener teman-teman. Sedap, saya kalau ngomong sedap dulu. Nih masakan saya, wow, sawi putih sama jamur, wow, sedap sekali teman-teman, simple tapi sedap, wow. Alhamdulillah wa syukurillah untuk nikmat hari ini, untuk masakan saya hari ini, untuk kesehatan hari ini, untuk kebahagiaan hari ini, semoga teman-teman semua juga demikian. Tidak kurang suatu apa, selalu diberi kesehatan dan tetap semangat melakukan aktivitas dan hal-hal yang baik ya. Kali ini masakan saya seperti ini. Terlihat cantik sekali bukan? Ini untuk masak, kadang kita bingung masak apa. Kita tinggal masak seperti ini. Digoreng telur gitu aja, majikan mungkin insya Allah sudah senang. Dan ini juga, ini request nenek karena sudah lama tidak saya masakin. Nenek minta mayoji. Ini di video saya sebelumnya sudah ada. Bisa disimak bagaimana cara masak mayoji. Dan ini menu kali ini simple sekali. Saya cuma masak mayoji dan masak seperti ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel saya. Kita semua tetap semangat. Semoga ke depan kita semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.